Pemirsa, Anda masih di Berita TVmu. Warga Muhammadiyah asal Kalimantan Timur melaporkan pengusaha berwarga negara Singapura, Lu To Kuong, ke Bareskrim Polri Jakarta. Laporan dilakukan atas tuduhan kriminalisasi dan penipuan uang sebesar 1,5 miliar rupiah. Merasa dikriminalisasi dan ditipu, warga Kalimantan Timur yang mengaku dari keluarga asli warga Muhammadiyah Kalimantan Timur melaporkan pengusaha asal Singapura, Lu To Kuong, ke Bareskrim Polri Jakarta. Dalam laporan ini, pelapor yang dikawal oleh sejumlah pengacara Muhammadiyah ini menuding jika Lu To Kuong telah menipu kepemilikan saham yang dimiliki keluarga besar Asri sehingga pelapor dirugikan sebesar 1,5 miliar rupiah. Perusahaan yang bergerak di bidang batu bara tersebut telah beroperasi puluhan tahun dan sebagian dimiliki keluarga Asri. Namun bukan untung yang didapat, tapi justru ditipu. Kami ingin melaporkan penipuan dan penggelapan atas pengusaha Lu To Kuong dan Hengki Wibowo. Bukti apa yang nanti disampaikan kepada penyidik? Buktinya putusan pengadilan dan ikrar dari Mahkamah Agung. Penipuannya seperti apa sih? Yang berawal dari kasus kepemilikan sengketa lahan tambang batu bara di Kalimantan Timur, yang dimana kita dipaksa untuk melepas saham dan sudah terjadi jual beli dan kekurangan pembayaran, yang dimana pembayaran tersebut dibilang oleh dia itu dikonversikan ke pajak. Nah, ternyata begitu putusan pengadilan itu bahwa pajak itu memang tidak ada. Jadi atas kekurangan bayarnya itulah yang kita mau adukan. Sebelumnya keluarga Asri yang mengaku telah dikriminalisasi dan ditipu telah mengadu ke beberapa pihak termasuk kepada Din Samsudin, Mahkamah Yudisial dan melakukan upaya hukum lainnya. Jadi Musoni memberitakan dari Jakarta.